guys, ketemu lagi di video gue ya guys. Kali ini gue mau ngejelasin game Lords of Pandonia nih, yang bisa ngasilin uang ya. Oke, sebelum gue jelasin, lebih baik lu pada like dan subscribe ya guys ya, buat dukung gue, ngedukung video gue dan ngedukung channel gue ya guys, biar gue bikin video hampir setiap hari gitu. Oke guys, jangan banyak bacot, langsung aja kita jelasin gamenya ya. Gimana caranya buat ngasilin duit? Jadi lu harus mendapetin M Pandonya gitu guys. Nah di sini ada cara-caranya di karena di atas nih cara mendapatkan M Pandona. Lu bisa baca satu-satu, bisa lewat prestasi atau cerita pencarian. Lu bisa jelasin satu-satu di sini nih. Tinggal lu coba satu-satu, tinggal lu klik aja. Kalau nggak mau ribet, di sebelah kanan di bawahnya pak peristiwa ya, ada fitur peristiwa. Nah di bawahnya ini lu tinggal, ini karena gue udah ngisiin misi hari ini jadi gue udah lengkap semua yang bisa dapat. Sehari itu lu bisa dapat M Pando itu 50 guys, ngumpulin M Pando 50 ya. Itu kalau di WD sehari cuma bisa 100 M Pando. Itu di jam 7 pagi setiap hari, cuma dibatas cuma beberapa user doang gitu, jadi rebutan. Dan jam 4 sore gitu kan. Nah gimana cara buat naikin level biar cepet? Nah ini gue kasih tahu tips dan triknya gitu ya. Gue udah baru main sebulan lah, jadi gue udah main sebulan, gue bisa dapet naikin level hero gue bisa level 6. Ini ada 5 hero ya. Caranya itu sebenarnya kalau lu dapet hero jangan lu jual gitu. Mau dia bintang 1, bintang 2, bintang 3, jangan lu jual. Kalau level 1 atau level 2 itu mendingan lu up ya kan, lu klik aja, lu naik tingkat ya kan, next level. Nah iya aja. Nah jadi lu nggak usah ribet-ribet, tinggal lu cari yang mau dikorbanin aja gitu kan. Karena ini game monik, kalau mau naikin level hero itu harus ngorbanin hero yang lain. Misalkan bintang 5 mau naikin bintang 6, berarti lu butuh hero bintang 5 itu 5. Contohnya kayak gini lah ya, misalkan si Sion, cuman harus mentok misalkan di level 3, hero level 3 bintang 3 berarti mentok di level 30 guys. Ketika udah level 30 itu udah mentok, kalau lu mau naikin ke level 4 bintang 4 ya, lu berkembang. Nah berarti kan dibutuh 3 hero level 3 ya kan, bintang 3, tinggal lu klik aja gitu kan, berkembang jebret dia naik level 4. Kalau gua mainnya di sini tuh yang level 3 gua naikin ke level 4, level 4 gua naikin level 5, level 5 gua naikin ke level 6. Jadi ketika udah level 6 gua nyari 9 tim yang buat jadiin line up sama subnya gitu, cadangan lah ya. Buat main di Royal Rumble, soalnya di Royal Rumble itu kita butuh 3 tim, jadinya lu harus punya 9 tim yang bersinergi. Kalau bisa itu yang bikin buat line upnya gitu ketika main di Royal Rumble. Soal item itu lu bisa farming di petualangan guys, lu bisa farming di petualangan. Triknya gini, kalau mau farming, jadi gua main ketika udah gua butuh apa nih, tinggal gua lihat aja itemnya apa ya kan. Oh gua butuh, misalkan gua butuh ini Leon King 100 sword, gua mau bikin 6 set misalkan, tinggal lu ke pertarungan aja. Karena udah bintang 3 lu auto pertempuran aja, misalkan udah bintang 3 nih,
udah mulai lah, langsung aja mulai. Udah lu, gue tinggal tidur biasanya. Pagi-pagi udah naik level tuh. Makanya soalnya kalau game-game ini, itu gimana cara ningkatin level biar cepat. Kalau yang baru main, mungkin triksnya itu doang sih. Gimana naikin CP gitu kan. Kalau yang nggak tahu CP itu, nah ini guys, CP. Si 17.000 ya. Game-nya tuh gimana cara naikin level dan naikin CP ya. Soalnya ketika lu main arena di peringkat 1000 ke atas, lu dapet empandu 2,5 kalau enggak salah. Atau Royal Rumble pun sama, terus sama menara abis juga sama. Ketika lu di pangkatnya 1000 ke atas itu lu dapet empandu 2,5. Itu per seminggu sekali. Ini gue belum main nih. Karena gue baru buka nih. Soalnya baru riset kemarin kok enggak salah. Oke guys, jadi gitu aja. Kalau mau yang tanya-tanya bisa komen aja di bawah. Nah, komen bisa gua jawab kalau gua bisa ya. Soalnya gua juga baru main sebulan. Gua juga baru ningkatin di level ya. CP gua juga masih rendah, cuman ya gua ingin berbagi ilmu aja gitu. Oke guys, gitu aja sekian video dari gua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Atau share kalau misalkan ini bermanfaat buat teman-teman kamu juga gitu. Oke guys, sekian video dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye. Judge, don't get the break the walls. Don't let them fake. You're low, you're cool. You're low, you're cool.